Nah, kan agak amis-amis gini. Nah, ayo, ayo. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini aku balik lagi di kandang atas dan rencananya aku mau kasih makan si bos, si Jampi, aka si Jampi mau kasih makan pakai ikan karena ada yang request dan kayaknya requestnya bagus banget. Aku mau kasih ikan nila dan kebetulan aku habis mancing teman-teman di kolam belakang dan tapi aku nggak sempet ngevlogin ya. Yang jelas aku udah dapat nila beberapa, ada yang besar, ada yang kecil dan kayaknya ada yang terlalu besar. Dan plus aku dapat satu ekor ikan sepat teman-teman. Apa ya namanya? Kayaknya sepat ya, di daerah kalian apa coba nama ikan ini? Langsung lihat aja di bawah. Nah, ini adalah hasil mancing barusan, mancing di kolam kura-kura sih. Tapi lumayan ya hasilnya. Ada ikan nila, ada ikan sepat teman-teman. Dan besar kecilnya beragam. Ada yang kecil, ada yang gede banget. Dan kayaknya ada yang terlalu besar untuk si bos. Si bos lagi bubuk, lagi tidur guys. Langsung aku bukain aja kuncinya. Bentar ding, aku mau ini ding, aku mau misah yang kecil sama yang besar dulu. Nih, karena ada yang besar ada yang kecil, aku masukin aja. Oke. Nih ada yang kecil ada yang besar teman-teman. Yang paling besar. Ini ada yang sedang, ada yang kecil dan hey, Amon, kau mau? Mau kamu? Mau ikan. Tapi terlalu besar buat kamu, cuy. Nah, ini aku mau eksperimen. Aku mau eksperimen. Wish. Caranya adalah aku mau ambil yang si sepat ya. Kayaknya sepat ada yang masuk nih ke mulut si Jampi, si bos. Mari kita, mana sih sepatnya sih? Kok enggak ada? Ada tadi, nih sepatnya teman-teman. Ini kalau kalian nggak kelihatan ya aku liatin. Nah ini teman-teman, itu namanya ikan sepat. Gak tau kalau di daerah kalian apa, coba bisa tulis di komen ya. Langsung aja kita jampi. Langsung aja kita mukbangin sepat ini. Caranya, tapi aku nggak mau langsung dikasih makan, tapi mau dilempar langsung ke biawak ini teman-teman. Hei, makan yuk. Nih. Lompat-lompat ikannya bung. Oke, 1, 2, 3. Ya, aku lempar ya. Kita lihat apa reaksinya kalau dikasih ikan. Kalau si Amon sih kayaknya langsung digigit sih. Cuman kalau si Jampi, si bos Jampi ini kayaknya dia agak lambat. Nanti misalnya nggak doyan, aku mau potong kecil-kecil dulu teman-teman. Potong kecil-kecil biar dia bisa gigitnya. Tuh. Ayo. Mungkin di alamnya, aku nggak tahu sih. Di alamnya mungkin dia bisa cari makanan di air ya, makan ikan gitu. Cuman nggak tahu sih. Yang ini terlalu besar nih. Terlalu besar, harus dipotong. Masih belum mau. Eits, itu jariku bos. Ini jariku. Tuh. Nah. Dia seperti ada sesuatu. Kalau ada gerakan, dia berusaha ini mencari tahu ya dengan menjulurkan lidah. Mana sih? Oh itu. Kelamaan cuy. Coba ya. Susah amat.
Wits. Ayo. Mana sih? Susah banget ditangkap, cuy. Oke. Kita mau tangkap sepatnya, kayaknya dia nggak respon kalau di ini. Anjir. Nah, hey. Nah, sudah aku tangkap ikannya, langsung saja kita tawarkan. Doyan enggak? Kita tawarkan ke si bos. Eh, doyan enggak? Enak nih ikan. Bro. Bro, mau enggak? Hey. Enggak doyan. Kurang amis kali ya. Doyan, cuy. Ikan ini enak, bro. Intinya keluar ya. Oke. Sepertinya spot gagal, gak ada respon juga. Ini tadi ada respon, cuman dia kayaknya menurutku dia itu terlalu ini ya, apa namanya, ketagihan sama tikus mencit tuh. Responnya tuh ada, cuman dia milih-milih kayaknya makannya. Karena aku mau potong yang paling kecil, mau jadiin kecil-kecil dulu teman-teman. Habis itu kita kasihin ke jumpies. Oke teman-teman, nih aku habis motongin ikannya jadi fillet-fillet gini. Jadi fillet-fillet gini, dan aku langsung mau kasihin ke si bos. Cari yang gede dulu ya, yang kecil nanti mungkin buat si Amon teman-teman. Buka. Halo. Sini. Mau nggak? Woi. Yang respon tuh si Amon, coba tuh lihat. Dia ini ketagihan tikus apa ya? Ini kemarin udah makan si ayam, cuman satu doang. Nggak dihabisin. Woi. Woi, halo. Ini enak nih, ayam melet. Nah. Kan agak amis-amis gini. Nah, ayo. Up. Mantap. Dia kurang motivasi aja sih tadi. Harus dipotongin dulu baru dia doyan. Besaran apa ya? Ya, jatuh kan. Kampret. Aduh, kenapa dijatuhin, bro? Ayo diambil. Diambil sendiri. Aduh, ini aku takutnya kalau aku ambil dia kehilangan mood makan. Ayo. Ini. Ayo lagi. Ayo. Ayo, udah gak samis tadi kan, gara-gara jatuh tadi. Oke, lamaan. Aku mau coba si Amon dulu. Amon. Ikan sekali-sekali. Jangkrik terus bosan. Iya. Si Amon ini buset dah. Baru ditinggal sebentar. Udah habis aja. Coba. Ini si jampi lagi, kamu udah mau lagi dia. Coba lagi. Ayo bro. Lagi. Ayo, aduh tadi gak ketelan lagi. Sayang banget ya. Coba lagi, ayo. Udah nih. Dia sukanya di air gini, bikin males. Ayo, keluar yuk. Air mulu. Nih. Nah, ayo. Ayo, aku pancing-pancing. Pancing-pancing, yah. Wah, udah kehilangan selera dia. Biasanya aku tinggal dulu beberapa menit, terus aku sodorin lagi, dia baru mau. Coba aku tinggal dulu ya. Kita balik lagi nanti. Oke, aku kembali lagi setelah 5 menit kurang lebih. Apakah nafsunya kembali? Hey. Halo.
malah si Amon yang datang tuh. Amonnya. Ayo, mau enggak? Udah, enggak mau. Ayo. Ini percobaan terakhir, kalau enggak mau udah nah, aku kasih lagi. Besok-besok lagi, cuy. Udah, kayaknya enggak mau dia. Terlalu terang apa ya? Ada lightingnya nih. Mau yakin last try, coba kita taruh ke darat kan, di air dia mager banget cuy. Tuh lihat tuh responnya tuh, tuh coba kita coba enggak amis nih, amis banget. Udah doyan ikan nih. Maunya tikus nih, aduh kacau. Ngajak boros, dia ngajak boros bu. Maunya tikus. Enggak. Oke, gak mau loh. Oke, aku coba taruh di sini dan aku mau tunggu apakah dia makan apa enggak, dan airnya aku ambil dulu sekalian aku ganti cuy. Ah, oke, apakah akan dimakan? Aku akan tunggu. Oke, oke, udah aku tungguin lama banget. Udah 10 menit lebih aku tungguin, dia masih di tempat yang sama. Sebenarnya ada reaksi sih, cuman dia memang enggak doyan aja kayaknya ikan, karena aku pikir-pikir ini kayaknya ikan pertama buat dia. Makanya tadi dia gigit aja udah bagus itu ya. Udah mau gigit tapi belum nelen. Nah jadinya besok aku kasih ke mencit lagi aja. Kalau nggak mencit, ini ya, apa sih? Daging ayam, daging ayam lumayan doyan. Tapi paling doyan mencit sih. Oke, yaudah, kayaknya nggak doyan. Ini tempat airnya lagi aku mau ganti. Dan ini aku ambil aja. Udah nggak mau. Kesempatan terakhir. Udah nggak mau. Oke. Kita kasih ke sampah. Sampah. Tong sampah. Ya ini apa-apa doyan. Amon, amon. Nih. Masuk gak ini pemulutnya ya? Kayaknya masuk sih. Santai, santai bro. Yoi. Mana bro? Hei, nggak boleh. Sana dulu. Ngapain bocah? Sip, masuk lah ya. Oke, teman-teman, kayak gitu dulu video kali ini. Tadi sih sudah ketelan si Jampi. Udah gak doyan ikan ternyata. Bukan udah gak doyan ikan ya, kayaknya ikan pertama buat si siapa namanya Jampi, dan dia ternyata gak doyan. Kayaknya dia lebih sukaan sama daging ayam atau tikus. Jadi next kayaknya dia harus tikus lagi, teman-teman. Dan tikusnya kayaknya harus hidup juga. Oke, gitu dulu video kali ini. Thank you bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan semoga menginspirasi kalian yang pria raguna atau reptilanya. Dadah.